masih dapat dikuasai bola. Umpan ke tengah, kita lihat. Umpan ke tengah, kita lihat saudara Marco. Pemain dari Bali United, kita lihat. Mengulangkan skill, masih lompat. Dan kali ini serangan kembali dari Nopal ke sana. Kita lihat Nopal. Sudah dilakukan. Mengurung di pertahanan di Jepi Rawa. Bukan kerjakan di sana. Ada Ali. Jadi tetap kita mempertahankan bila tuh. Dan Kiko bola pertama. Kali ini Yuda Ayun sang kapten dari FC merupakan pemain dari Karo United. Kali ini Nopal. Masih Nopal. Melebar ke sisi kanan. Sudah dilakukan. Kita lihat sana ada Adi. Lembang. Kita lihat Aziz di sana. Sudah mengambil ancang-ancang. Sudah dilakukan. Masih. Hei, saudara penonton, kita lihat di sana seorang Aidun, sang kapten dari MTFC. Lebar di sana ada Angga, Dimas. Ada Aidun, baik sekali Aidun. Di sana ada Doni. Tendangan sudut untuk MTFC. Kali ini Dimas. Sudah dilakukan, kita lihat. Dikejar oleh seorang Yuda, masih Yuda. Baik sekali Yuda, masih dapat dikuasai bola. Umpan ke tengah, kita lihat. Sayang sekali, peluang yang dimiliki oleh Yuda masih bol. Di sana ada Yuda, Ajis. Eko, penjaga gawang yang kri FC ini juga merupakan penjaga gawang dari Kalteng Putra, Kalimantan Tengah. Dalam Liga Pro Elite 2019. Kali ini kita lihat di sana masih ada Nanto berhasil melewati 3 pemain. Kita lihat Nanto. Kita lihat di sana ada Aidun, Yuda. Umpan ke tengah. Kita lihat saudara Nanto. Masih dapat digagalkan. Kita lihat anak-anak Entry FC. Kali ini serangan kembali dari Entry FC. Lebar ke sisi kanan, di sana ada Dimas. Kemudian Doni, baik sekali Doni. Melewati satu pemain, masih Doni. Doni! Kita lihat. Serangan bertubi-tubi dari anak-anak Entry FC kali ini. Lagi-lagi serangan. Kali ini Dimas,
umpan sektor kiri di sini ada Noval, pemain dari Karo United. Kita lihat mengeluarkan skill, masih Noval. Pelanggaran, tendangan bebas untuk dia. Kali ini serangan kembali dari Noval di sana. Kita lihat Noval. Sayang sekali. Sutingan yang terlalu lemah dari Noval. Tampaknya akan kembali dari entry. Di sana ada Dimas. Umpan ke tengah. Kita lihat di sini ada Yuda. Aidun. Umpan, kita lihat. Tampaknya shooting dari Aidun masih membentur pemain dari BJB Rawa. Kita lihat saudara penonton, penguasaan bola dari anak-anak entry FC. Bermain dari kaki ke kaki, kita lihat di sana Doni. Masih Doni, umpan ke depan. Kapten Aidun. Adis, kita lihat. Nova, Nanto, kita lihat open 1-2 tampak terpilih handsball. Ditimbang akan mengambil tendangan bebas kali ini. Mampukah Hadis memaksimalkan tendangan bebas kali ini? Sudah mengambil ancang-ancang. Hadis di sana. Sudah dilakukan, masih membentur dari Mr. Gawang. Kita lihat saudara, tendangan yang begitu baik dari pemain Sriwijaya FC Palembang ini masih digagalkan oleh Mr. Gawang. Kita lihat lagi-lagi serangan yang dimonitor oleh Aidun. Tampaknya terjadi serang masih. Kita lihat Yuda, sudah dilakukan, masih membentur. Masih Yuda. Kita lihat lagi-lagi entry FC mengurung lini pertahanan BJB Rawa. Umpan